kita semoga dapat sobek ya. Soalnya ini pendan bangkrut sih. Yes, nice. Mantap, kita dapat sobek, guys. Yay. Now shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Marin Channel. Video kali ini ada event pendant terbaru. Dulu tuh sepertinya ya, kalau aku gak salah, ini tuh ada di family ya, dikasih trial setiap minggu. Cuma sekarang udah rilis, ini ada event special early bird. Jadi kalau kita dapat salah satu pendant ini, kita dapat underslide yang VIP. Kita nanti bakalan lihat underslide VIP itu isinya apa. Tapi dari ketiga pendant ini, aku masih favoritku Completion Guardian Drone. Ini pendant wajib buat CL ya guys ya. Daripada yang baru, kalau yang baru Exile King's Guardian Shield ini ada anti-cheat sama hancurkan sama ada Exile-nya. Kalau pindah-pindah sampai 2 kali kirim ke pulau terpencil. Ya. Gitu sih. Gitu sih. Baru sadar aku sering ngomong gitu sih. Oke, kalau ini Scarecrow Guardian tuh kalau kita ngelewatin lawan, kita itu bisa mengubah lawan jadi Scarecrow dan ada anti completion 1 kali. Sepertinya saya aku punya, tapi limited ya. Saya yang limited itu bagus sih guys. Ada dia itu bawa kayak apa sih namanya? Kayak pelampung tapi bentuknya bebek nih. Yang limited yang bawah ya guys. Lucu banget. Ada kurung penjara lawan kan kalau completion, tapi cuman sayangnya cuma 1 kali. Coba 2 kali ini bakal jadi pendant favoritku juga. Tapi saya 1 kali jadi jarang pakai juga sih guys, gara-gara 1 kali doang completionnya, anti completion. Ini semuanya butuhnya S-nya 4, tapi kalau kalian nanya yang paling bagus mana, malah yang paling bagus tuh Completion Guardian Drone guys. Menurutku ya, personal menurutku aku masih suka Completion Guardian Drone. Dan kalau kalian nggak down, nauzubillah mindalik, itu kalian bisa ambil yang Underslide Exile. Oke, ini kalau bisa ditukar ya, kalau kalian dapat apa sih, A plus ya, A plus atau A gitu. Oke, kalian bisa tukar itu semua. Nggak tahu sampai berapa kali, kita langsung aja gacha. Modalku 36.300 guys. Ini ya, bismillah, semoga aja down event dengan dikit. Oke lah ya. Oke, belum ada nama, ini masih bahasa Indonesia guys. Yes, keluar nama guys. Jadi ini akun utama ya guys ya. Emang aku baru cengik gara-gara lagi ikut turnamen guys, ikut klan BNL. Jadi ya ganti ini kayak gitu. Kalau nggak ikut turnamen ya namanya cuman Marin doang. Oke. Itu tadi lagi mileage full, cuman aku skip aja guys. Soalnya nggak ada material ya, jadi nanti daripada kelamaan. Oke, udah dapat 1 A plus, awal yang baik sih pertama kali. Langsung dapat 1 A plus kita. Semoga aja nggak kena PHP guys. Biasanya GM tuh kadang-kadang digampangin di awal, disusahin di akhir. Semoga kita nggak kayak gitu ya. Oke. Mana nih nama, yuk nama. Yo, WNL 666. Nah, enggak ada, guys. Oke, nice. Keluar nama, berarti kita dapat A+. Nice-nya A+ kedua kita ya. Oke. Sebenarnya aku awalnya waktu lihat updatean di handphone ya, itu aku agak-agak males sih guys buat gacha. Soalnya medannya itu nggak terlalu fungsi sih, dapat A terus tadi, lumayan. Menurutku ya, soalnya nggak hemat slot. Jadi harus, kalau kayak gitu harus bawa anti-completion.
cuman bisa Excel kan. Padahal aku jarang menggunakan pendant Excel. Yang penting anti completion gitu udah cukup daripada Excel. Jadi ya buat koleksi pendant aja sih jatuhnya kalau di aku ya. Cuman kalau kalian main sering main bangkrut atau main turnamen, yes dapat A. Main turnamen yang bangkrut ini cocok banget sih pendantnya. Yes dapat lagi, jadi dapat 3 kurang 5 guys. Cocok banget sih kalau kalian ikut turnamen bangkrut. Soalnya nggak mikirin completion kan. Jadi ya kejar aja. Apalagi ini sebenarnya kalau yes dapat lagi dari gratisan Lucky Village, mantap sih sebenarnya guys. Jadi kalau aku tadi mau ngomong apa sih, bingung gara-gara dapat A+. Oke, kita reload family dulu lah. Oh, ada X-Ribbon. Ini leadernya X-Ribbon guys, dia emang di familyku. Oke, gacha lagi. Ini sebenarnya counter dah, counter. Counternya card-card yang suka pindah-pindah guys. Sama pendan-pendan yang kayak ninja shoes, golden ball, kayak gitu loh. Itu bisa pakai Excel. Cuman aku lebih itu sih, lebih suka pakai anti completion. Cuman kalau main kayak di arena mungkin ya, kan kebanyakan card bangkrut ya di arena, itu bisa dipakai yang mainan baru. Jadi nggak sepenuhnya jelek mainan baru, cuman nggak ada anti completionnya, cuman anti cat sama exo gitu. Terserah kalian mau kejar yang mana, kalau aku sih tetap kejar ya. Oke, dapat lagi, mantap. Dapat berapa, 4 kurang 4. Aku sih tetap kejar, soalnya kadang-kadang aku tuh suka nyoba-nyoba kan, pakai ini apa ikut ke disuruh turun turnamen bangkrut gitu di klan ya mungkin bisa kepake. Soalnya kan nggak mikir lawannya itu bakal nge-completion kan, soalnya rule turnamen bangkrut tuh harus win bangkrut. Jadi ya kejar-kejar aja sih, kali aja kepake gitu. Oke, keluar lagi, mantap. Berarti kurang 3 ya, setauku sih 3 guys. Berarti ini lumayan hoki sih aku. Cuman yang A-nya itu yang agak seret guys. Oke, kita ambil dari sini ya. A-nya itu malah jarang, A+-nya kayaknya udah dapat 6. 6 apa 5 ya? 6 kayaknya guys. Nanti kita cek habis ini. Ini tipsnya kalau kalian buka pendant kayak gini, jangan klik skip, pasti ada material. Nah kan, dapat material A. Oke, ini trial nggak terlalu guna. Oke lah. Sekarang kita relock lagi family. Soalnya kalau pakai PC itu agak susah guys relocknya, nunggu lama gitu loh. Oke, berarti A+-nya kurang 2, A-nya kurang 6. Banyak kan? Susah yang A guys. Ya nggak apa-apa sih. Semoga ini semoga ini dipermudah ya. Dapetin A-nya. Oke, kukira ada material. Saya berkilonya 2 loh. Tapi ini juga kalau ketemu nenek yang ada black hole-nya juga agak nggak guna guys. Bisa juga yang di penjara itu, yang di apa sudut penjara itu bisa di black hole. Jadi dia Excel-nya berkurang tapi nggak kelempar ke penjara. Ini ada tulisannya early bird. Kalian bakal dapat honor slide ya, VIP. Ini dapat A, mantap. Kita butuhnya emang A ya. Kalau A+-nya butuh 2. Oke, A lagi. Wih, langsung di spam loh guys. Yes, keluar nama, mantap. Jadi kurang 1 A+ guys. 1 A+ dan 3 A sepertinya. Mana lagi? Ayo nama-nama. Nama, ayo nama.
Foundation Guardian Drone tuh ada skinnya guys sebenarnya, tapi warnanya jadi hitam. Skinnya dulu Black Foundation Guardian Drone kali ya, lupa. Cuman berubah warna tuh jadi hitam gitu guys. Aku kadang-kadang tuh kalau beli skin tuh kulihat ini bagus atau enggak tampilannya. Kalau bagus ya aku beli, tapi kalau nggak bagus nggak aku beli guys. Kayak yang ini apa, Scarecrow Guardian. Ini aku jualin dulu guys. Kayak Scarecrow Guardian tuh yang kanan tuh guys, itu kan aku beli limited gara-gara dia tuh ada pelampung bebek dan rambutnya itu gimbal, jadi lucu guys, nggak kayak Scarecrow. Tapi sama aja nggak kepake, tapi tampilannya lucu aja gitu. Oke, kurang satu guys, yuk GM yuk. Yuk, nama yuk. Ayo please, kurang satu doang. Yes, keluar nama guys, finally kita dapat event. Ini pasti dapet sih. Oke, mantap. Berarti udah ya. Jadi sisa 32.900, bentar aku ngitung dulu. Habisnya murah sih, 3.400 guys. Nice. Kita tukar, harus fokus guys, jangan sampai ketukar yang honor slide di bawah itu. Oke. Yes. Nah, ini kan ada 3 guys. Tapi aku mau ambil yang baru, yang Exile King's Guardian Shield. Ini bukan shield ya, maksudnya tuh nggak ada shield-shieldnya sama sekali guys. Oke, nice. Ini dapat SVIP Light of Honors. Jadi nanti kita bakal sekalian aja cek isinya apa dan kita dapatnya apa. Oke, ini ternyata kita dapat guys. Jadi kita langsung aja tukar. Pas banget loh aku dapatnya loh, nggak sisa loh material A-nya. Oh, berarti termasuk hoki aku, hoki laknat ini. Dan dapatnya kok jelek-jelek ya. Ultra elektronik. Oh, cuma 2 guys. Oke. Ini kalau limited edition warnanya ungu ya. Tapi bagusan hijau gak sih? Kalau buat pendant tuh. Bentar, kita cek apakah kita langsung dapat atau nunggu hari berikutnya. Oke, langsung dapat guys. VIP Underslide. Nah, ini gara-gara kita dapat pendannya, salah satu pendannya di early bird, artinya kita dapat di bawah jam 12 guys hari ini. Jadi kalau kalian pengen ngejar dan pengen unique ability sobek ya, kalian sobek kayaknya sih ada sobek, kita cek aja lah. Nah, ini ada sobek 60%, terus habis itu rebut, terus pasang waktu pasang black hole kali-kalian. Ya. Oke sih, lumayan sih guys. Kita semoga dapat sobek ya. Soalnya ini pendan bangkrut sih. Yes, nice. Mantap, kita dapat sobek guys. Yeay. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kalian ngejar apa, habis berapa, bisa komen di bawah. Aku habisnya 3.400 guys. Mungkin next konten aku bakal test drive pendant ini se-GG apa. Oke, bye-bye.